Pemirsa, 20 hektar tanaman sayuran milik petani di Kabupaten Cianjur gagal panen dan menyebabkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Gagal panen yang dialami petani tersebut terjadi pasca kekeringan yang melanda sejak sebulan terakhir. Beginilah kondisi tanaman tomat milik warga yang mengering tidak bisa dipanen. Setidaknya 20 hektar areal perkebunan sayur milik petani gagal panen di Kampung Gunung Batu, Desa Sindang Jaya, Kabupaten Cianjur. Matinya tanaman tomat ini terjadi pasca musim kemarau yang melanda sejak sebulan terakhir. Akibat gagal panen, petani merugi hingga ratusan juta rupiah. Perkebunan yang ditanami sayur mayur jenis wortel, tomat, dan brokoli ini layu dan kering. Hanya 50% yang bisa dipanen petani. Biasanya dalam sekali panen, petani sayuran bisa mendapatkan sayuran 1 ton lebih. Namun setelah dilanda kekeringan, petani hanya bisa memanen 5-4 kuintal sayuran. Petani pun mengeluhkan kekeringan yang terjadi ditambah harga pupuk yang mahal. Petani juga sempat membuat mata air untuk mengaliri perkebunan mereka. Namun mata air yang dibuat warga tertutup akibat longsor saat musim hujan. Kurang lebih satu bulan. Ini emang tidak ada hujan, Pak? Ya, tidak ada hujan. Nah, tanaman ini kurang optimal, hasilnya pun tidak memuaskan, malah yang rugi. Gitu kan? Oh, rugi. Ini berapa hektar, Pak, yang mengalami kekeringan? Kurang lebih 20 hektar lebih lah. 20 hektar lebih. Yang tidak terlalu air gitu. Akibat kekeringan, para petani hanya mendapat setidaknya 50% hasil panen musim ini. Menurut petani, hasil panen di musim kemarau ini lebih parah dibandingkan tahun kemarin. Heri Setiawan, Bandung TV.